Yuk follow nenek. Kita sambung kemarin. Kita trekking kat MacRitchie. Part 2. Masuk percuma ya. Tapi hanya waktu siang saja. Malam pintu gate ni akan ditutup. Yuk kita jalan di jembatan yang panjang ini. Ini adalah kolam tadahan air untuk penduduk Singapura. Ini adalah kolam yang terbesar ya anak-anak. Yuk sambung trekking lagi. Ini kita akan pass by ini halaman ya anak-anak. Jumpa my favorite pokok lagi. Nek Mami ni hantu pokok tau. Hati-hati ya bila ke sini. Jangan bawa makanan dipamer-pamer. Masuk di dalam beg kerana banyak monkey ya, banyak monyet. Lihat berkeliaran di pada mana monyet ni. Kalau boleh bawalah tongkat. Kalau monyet kacau, kita dah ada tongkat. Macam museum ya, kita punya hutan kecil ini. Banyak papan tanda dan penerangan. Kakak di depan kolam. Kita sudah berada di depan kolam ya. Atas kolam, bukan dalam. Banyak papan tanda untuk mengarahkan jalan ya. Baca saja nak ikut arah mana. Akan jumpa pokok yang paling cantik, yang paling Mami suka sekali. Berkali-kali lalu pun mesti ambil beberapa pokok ini. Cantik. Lihatlah pemandangan sekeliling. Bersih kan? Ini jalan nak menuju ke pathway ya. Jalan yang seperti jembatan kayu. Yuk kita masuk dan jalan-jalan. Kawasan ini dijaga rapi ya. Setiap corner bersih. Alhamdulillah. Yang sebenarnya ini kali Nek Mami tersesat. Jauh naik tangga, turun tangga. Jauh jalan nak keluar daripada MacRitchie ni. Itu sebab tak banyak gambar. Kita tengah stres nak cari jalan keluar. Tapi pemandangannya cantik. Lihatlah. Inilah tempat jalan yang berkayu tadi yang Nek Mami cakapkan. Banyak pokok-pokok yang menarik. Kalau yang suka pada pokok ya, macam Nek Mami ni memang suka. Suka pada pokok, suka pada akar pokok, suka kepada batang pokok. Semua suka. Suka sungai, suka batu, suka jambatan, suka hutan. Semua suka. Dah ada papan tanda pun Nek Mami boleh sesat barat. Allahu. Lihatlah dah buka tongkat. Jalan sini mesti bertongkat ya anak-anak. Kalau orang muda tak apa, tapi orang tua mesti bertongkat. Sebab apa? Jalannya tak rata. Di pon inilah kita tersesat sebab berbincang. Nak pergi treetop ke, nak pergi mana-mana punya trail. Tak apalah. Sekali tersesat barat. Dalam hutan ini banyak biji-biji buah yang menarik ya anak-anak. Jangan dicuba makan. Takut beracun. Okey, lihat saja. Kita masuk hutan tapi kita lihat. Jangan dimakan, jangan dipetik pokoknya. Boleh ambil gambar tapi jangan petik daun, jangan petik ranting, jangan petik apa-apa pun. Lihat saja, okey? Lihat dan ambil gambar. Jalan-jalan. Di setiap corner banyak papan penerangan ya anak-anak. Kalau ada masa, bacalah. Kalau dah baca tu, confirm balik lambat. Yuk sambung jalan. Jembatan ini panjang tau anak-anak. Mesti ada kaki yang kuat ya. Kalau tak kaki tak kuat, tak boleh masuk sini. Yuk kita jalan. Hai, cantiknya warna. Geram macam nak ambil makan. Tapi jangan dimakan ya. Takut beracun. Ada juga dia sediakan bangku kecil untuk berehat. Ini penerangan pasal painted wing. Dia decompose at work. Decomposer. Oh, oil lid of the east.
Macam-macam lah anak-anak baca lah. Tak kuasa nenek nak terangkan. Hoi, macam pokok longan mata kucing. Geram lah tengok. Masya Allah, tak boleh makan ya. Hai, sempat pula memperagakan kasut yang berlapuk tu. Yuk sambung jalan, kita cari jalan keluar. Alhamdulillah, akhirnya dapat keluar juga. Ini jalan hipo tu anak-anak. Jembatan untuk hipo cross. Kita pun lompat longkang nak keluar daripada hutan ni. Jumpa construction. Alhamdulillah, kita keluar dari Adam Road ya. Hai, selamat keluar. Cari-cari berjam-jam tau kat dalam tu. Sampai terduduk. Hutan setumpuk pun boleh sesat. Alhamdulillah, dah sampai perumahan. Kita balik kepada Mermoid Station ya. Dah, alhamdulillah sudah balik. Nanti lain kali Nek Mami akan tunjuk kita pergi tree top pula ya. Ini gambar lama Nek Mami saja upload di sini untuk kenang-kenangan ya. Boleh lihat ikat balik. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sudi datang kemari. Salam sayang. Jumpa lagi ya.